Desakan menuntut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya kian kencang di dunia maya. Hingga siang tadi, petisi berisi tuntutan tersebut sudah ditandatangani lebih dari 20 ribu orang. Dengan demikian, petisi di situs change.org ini hanya kurang 5.000 suara dari target 25.000. Namun Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menolak mundur dari jabatannya. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa, Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada petisi itu. Karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu, Mas, belum ya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya, betul, tanggung jawab saya ini. Bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini. Menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi, dan semua-semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan hingga kini tercatat mencapai 131 jiwa. Tragedi itu menjadi perhatian internasional dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia.